jauh. Saya ngelangkap dulu. Eh, udah banyak penonton ini ya. Ada apa di belakang sekarang sampai keluarnya kaki duluan? Got. Hah? Ada got. Got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi dengan Obra Panjawa. Malam hari ini Obra Panjawa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tuneng, emangnya film warkop, ilustrasi. Bukan horor. Bukan. Kalau horor itu malam hari Kamis malam Sabtu baru horor. Gak usah protes lah, saya dalam sini. Malam hari ini Obra Panjawa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Keblenger Tender. Diceritakan Andre dan Sule ini kerja di salah satu event organizer atau EO yang kita kenal. Mereka bekerja sama dalam meraih kesuksesan setiap konser yang mereka tangani. Namun akhirnya terjadi perpecahan di antara mereka karena masalah pembagian rezeki atau honor yang tidak merata. Bagaimana ceritanya? Kita lihat saja. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Lihat penonton-penonton udah banyak banget lihat. Yeah. Ini menunggu bagaimana proyek kita ke depan. Kita ini adalah EO. Dan lo ngapa pakai begini-beginian? EO tuh yang rapi bro. Kan gua mau kerja. Kalau gua kebiasaan dari kecil sampai sekarang tuh dikasih begini sama mak gue. Biar nggak boros. Bawa makanan sendiri. EO itu bawanya tas koper isinya proposal. Lo mau piknik bawa begituan? Aduh bro, proposal gue simpen di sini. Mana tasnya begini lagi pink tulisan Barbie. Yang penting kan tas namanya. Emang aduh, ini Barbie ya? Wah, salah beli gue. Emang tadinya lu mau beli apa? Gue pengennya gambar Spiderman sama Batman berdua nih sini. Iya. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Masa temennya gak kenal? Siapa namanya? Sutoel. Namanya gak enak banget Sutoel. Kalau EO itu minimal Doni. Iya enggak? Ya udah. Albert. Begitu dong, Sutoel ya mana enak. Pak, kenalin Pak, aja depan. Saya mau memperkenalkan EO saya Pak, sama klien. Namanya siapa? Sutoel. Gak enak banget. Ganti. Ganti yang kerenan dikit. Yang keren ya? Sebentar. Kalau lihat muka lo, kayaknya cocoknya namanya Stephen. Sehari-hari lo bawanya Steve. Iya enggak? Jadi kalau pas, Mas Stephen apa? Kasih Steve-nya. Oke. Gitu. Okay. Sekalian dagang. Bagus nih muka Stephen nih. Stephen ya? Iya, Stephen ya. Jadi mulai sekarang kalau dipanggil Steve. Lo begini liat. Kalau itu Stephen. Iya. Oke. Okay. Bro, rencana lu ke depan kira-kira artis mana yang akan lu datangkan kemari? Gua pengen masukin artis yang dari daerah, bro. Asep Bedub. Dia jago. Kuronya jago. Dia mau ajin, tapi sekarang dia nyanyi. Oh, lagu-lagu dangdutnya, bro. Kita nih IO-nya internasional, bro. Undang tuh Metallica, ya enggak? Metallica kan udah kemarin. Ya gagal, gara-gara lo juga. Gue lagi disalahin. Ya gimana enggak gagal? Metallica itu tuh band rock.
ngapain alat bandnya lu kasih Rebana? Nih Metallica tuh rock. Kesel tuh Metallica marah sama gue. Nih udah gue ambil lagi nih, no? Lihat dong. Iya kan Metallica band rock. Harusnya lu ngasih tahu kalau itu apa gue tuh salah. Ya gimana mau ngasih tahu orang Metallicanya udah di panggung? Ya itu juga kesalahan lu. Kenapa kesalahan? Kemarin panggungnya gede, lu tempelin, gantung-gantungin di situ. Ada pisang, rengginang. Apa? Emang mau hajatan? Kasian Metallica tuh. Segala kepala kambing lu gantung-gantungin. Enggak asik. Masih mendingan saya. Kemarin 20.000 penonton akhirnya enggak jadi masuk. Kok gue salah? Gara-gara lu. Waktu konsersi itu si siapa? Stevie Wonder. Oh ya. Pas penonton masuk suruh pada buka sendal, buka sepatu. Emang masuk musala? Ya kan itu sebagian dari marketing. Buka sepatu. Mau masuk, stop, lepas sepatu. Ini konser bukan mau ke musala. Sebagian dari marketing. Tadinya gua kan supaya ada pemasukan juga dari situ. Lu tahu Stevie Wonder kan? Tahu. Dia pakai kacamata kan? Iya. Lu kasih apa kemarin? Meja. Tuh. Orang mah pakai piano, pakai meja, mau sulap. Ya kan mejanya sebelah sini, pianonya gua simpen di situ. Oke lah, sekarang kita akan mengundang artis luar. Siapa yang mau undang besok? Gua pengennya si Uxell. Uxell siapa? Itu Gonre Roses. Axel. Ah, Uxell. Guns N' Roses. Kalau di Indonesiain itu artinya pistol kembang. Hah? Guns N' Roses. Ya kalau di Indonesiain pistol kembang. Ya ngapain ke Indonesiain, orang itu di barat. Guns N' Roses. Enggak usah diganti-ganti gitulah. Saya ngasih tahu situ. Enggak usah dikasih tahu, gua udah tahu. Udah tahu aset penduk lu undang kemari. Guns N' Roses. Iya, tahu lagu-lagunya. Excel. Tahu gua mah. November Rain. Apa? November Rain. November Rain. November Rain. Tuh. Terus kan harus gaya-gaya bule ngomongnya. Gaya bule ngomong terus, ngetetan. Smile Don't Cry. Itu lagu lu. Lagu lu. Apa itu? Gak pake smile. Don't cry tonight. Nah itu, gua yang paling yang demen tuh yang itu, jungle itu tuh. Yang tulisan jungle tuh. Apa itu? Jungle. Welcome to the jungle. Nah itu, gua enak banget tuh lagunya. Tahu dong lagunya. Gua tahu, gua sama penggemarnya. Lu sebagai IO harus tahu. Jadi begitu pas mereka konser, lu bisa ikutan nyanyi. Wah, oh gitu. Gitu. Oh iya. Tapi kemarin lu kacau lu pas Sepultura tuh. Kenapa? Sepultura mau konser, mau pas naik panggung, ngapain lu capin tangannya? Emang lu keancol? Ya biar mereka bahagia gitu. Pakai bahasa Sunda lagi, punten pada dicapela.